Halo sahabat kayangan, ketemu lagi dengan aku Mimi Peri Rapunzel. Peri cantik 17 kali cantik. Nah, kali ini aku akan memamerkan lagi stylist aku. Ini adalah outfit selama aku Ramadan, yaitu turban menyengseng. Turban menyengseng ini sangat bagus untuk digunakan ketika kalian menutup aurat-aurat manja kalian ketika laki-laki bumi hinggap di tubuh kalian semuanya. Buat kalian semuanya harus melakukan atau memakai turban yang aku kenakan ini. Bagus banget untuk lebaran dan hari raya Idul Fitri. Ayo, buat kalian yang mau order, kalian bisa DM dan minatilah fashion style ala Mimi Peri Rapunzel yang emang mendunia. Turban cantik. Baiklah, buat kalian semuanya, seluruh makhluk bumi yang ada di dunia ini, aku akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan putingku yang hilang, jika laki-laki, akan aku jadikan seorang suami untuk di singgasana kayangan aku nanti. Tapi kalau seorang perempuan, akan aku jadikan saudariku, saudari perempuanku, bermain di taman utama kayangan. Putingku yang hilang digigit oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sayembara ini berlaku mulai dari sekarang. Hai sahabat kayangan, banyak sekali yang merindukan aku. Kapan Mimi Peri masuk TV? Kapan Mimi Peri masuk TV? Lihatlah, akhirnya sekarang aku masuk TV. Cocok banget aku ada di layar kaca kalian. Lihatlah kecantikan aku. Kalian bangga kan? Aku adalah idola kalian yang kalian idam-idamkan untuk masuk TV. Wow, akhirnya aku bisa ada di dalam TV. Suami aku nelpon. Tunggu dulu, aku lagi ada di TV. Kalian semua seluruh dunia pasti melihatku kan? Akhirnya aku masuk TV. Aku bahagia sekali. Akhirnya aku masuk TV. Kalian harus nonton aku. Masuk TV akhirnya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun pada hari ini. Banyak yang bilang, aku tuh kadang repot menjawab pertanyaan netizen. Itu pipinya kok bisa tembem merona gitu, kayak patat bayi baru lahir 2 minggu gitu kan. Kenyal-kenyal gimana. Tapi emang iya sih, dipegang tuh pipi aku tuh kenyal kayak patat bayi baru lahir 2 minggu gimana sih. Tembem merona gitu, kenyal. Emang bener. Tapi bagaimanapun netizen, aku harus aku jawab. Apa rahasia kecantikan aku? Emang aku harus jawab. Kalau gak aku jawab, bisa marah mereka, membuliku setiap hari. Tapi emang bener kan patat pipi aku emang kayak patat bayi baru lahir kan. Kenyal banget, berwarna banget.
Ya ampun, waktu menunjukkan pukul 10. Aku harus cepat tidur dan tidak boleh keluar malam. Bisa-bisa aku mendapatkan denda. Ini tidak mungkin buatku. Oh, karena aku masih perawan.